Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa hukumnya kalau wanita mencukur alis? Kenapa tak kau cukur sekalian rambutmu? La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Orang-orang Arab Badui, perempuan sampai hari ini pakai tato. Nanti kalau pergi umroh, coba tengok perempuan Badui yang di sininya ada hitam-hitam. Di sini sama di sini. Sini, di sini, di sini. Mereka pasti pakai tato sampai hari ini. Allah melaknat tukang buat tato, perempuan minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar, mengotak-atik, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong, merapatkan, menjarangkan, dan lain-lain, wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, menyulam, menyuntik, kecuali yang tak layak menjadi layak boleh. Yang tak layak, ada orang giginya tak layak, menengok dia senyum, kita tak tidur 3 malam. Nah, itu kalau macam itu boleh. Merubah yang tak layak jadi layak boleh. Tapi yang sudah layak, yang sudah normal menjadi abnormal, menjadi tak normal, maka tak usah. Kau cantik bukan karena alismu yang di otak hati dibelok, bukan. Setan punya kerja. Orang yang sudah oplas sekali, operasi plastik, dia mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Potong sini, suntik sini, tambah sini. Akhirnya mukanya yang asli cuma 1% aja. Yang lain tuh plastik semua, kresek semua. Bulu mata, ada orang bakar sampah, layu. Saya sarankan, saya sampaikan kepada semua muslimat, jangan kalian otak-atik. Kalian cantik bukan karena operasi plastik, tapi karena tahajud tengah malam, karena zikir, karena merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Keponakan saya perempuan, anak kemanakan saya perempuan, saya sampaikan, tak usah kalian otak-atik ini. Muka saya pucat betul Pak Ustaz. Kalau jalan saya macam mayat, kata orang. Boleh kau pakai bedak, hanya sebatas warna kulit, jangan lebih daripada itu. Nah, ini tentang masalah mengotak-atik wajah. Ini di zaman sekarang luar biasa. Kenapa habis duitnya untuk wajah? Karena saking banyaknya duit, tak tahu lagi mau dibuang kemana. Seandainya dia peduli pada rumah tahfiz Quran, untuk wajahnya itu berapa budgetnya sebulan, diserahkannya untuk anak yatim fakir miskin. Sanggup pula untuk budget wajah sampai 5 juta, sementara ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Di mana hatimu? Kau titipkan di tempat penitipan sendal. Bolehkah kalau tinggal puasa diganti dengan bayar fidyah tanpa mengerjakan puasa? Boleh. Saya perempuan Pak Ustaz, meninggalkan puasa, ya. Boleh saya bayar fidyah? Boleh. Syaratnya umur 80 tahun. Boleh. Silakan. Mana omak-omak yang umur 80? Syarat yang kedua Pak Ustaz, sakit di Ramadan, tak sehat-sehat sampai mati. Dalilnya Pak Ustaz, wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak sanggup puasa di Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai mati tak sanggup karena tua renta, karena penyakit akut, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah saja. Kalau sehat Pak Ustaz, qada, ganti. Jadi yang dua ini boleh. Tua renta dengan sakit tak sembuh-sembuh.
Ustaz, anak dan istri adalah ujian. Betul. Suami itu ujian juga, ujian nasional. Jadi jangan cuman bapak berkata, istriku, anakku, kau adalah ujian bagiku. Ibu juga bisa membalas, bang, aku ini ujian mid semester. Abang, ini ujian terberatku dalam hidup. Ayat itu untuk laki-laki. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, ayat itu juga berlaku untuk perempuan. Mana ayat untuk laki-laki berlaku untuk perempuan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Itu ayat untuk laki-laki. Mana ada untuk perempuan? Kalau perempuan bunyi ayatnya tak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Nanti kalau ayat ini dipahami hanya untuk laki-laki, mana ibu-ibu tak puasa? Ibu tak puasa? Ayat itu untuk laki-laki, guys. Bukan untuk perempuan. Ayat yang ditujukan untuk laki-laki, maka perempuan juga masuk di dalamnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu diuji dengan syahwat kepada perempuan. Kebalikannya, perempuan juga diuji syahwat kepada laki-laki. Begitu pemahaman ayatnya. Jadi kalau istri dan anak adalah ujian bagi suami, maka sesungguhnya suami juga adalah ujian bagi istri. Ujian suami menghadapi istri, ujian istri menghadapi suami. Macam-macam suami, macam-macam pula ujiannya. Aku berat kali ujianku nih Pak Ustaz. Macam mana lakimu tak balik-balik dilarikan pelakor? Ujian. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya soleh-soleh insyaallah. Amin.